Sakra atau Sagiman adalah seorang tokoh pejuang legenda anti-kolonialisme di Pasuruan, Jawa Timur. Ia berjuang melawan praktek KKN yang terjadi di perkebunan tebu dan pabrik gula Hindia Belanda sekitar permulaan abad ke-19. Berdasarkan sumber di Museum Tropen Amsterdam Belanda, Sakarah mempunyai nama asli Omar Bawazir dari ayah Abdullah Bawazir, adalah warga keturunan Arab Yaman. Ia datang ke Pasuruan dengan mengenakan baju bergaris merah putih, celana hitam, kumis lebat, dan ikat kepala. Kedatangan Sagiman dari Madura ke Pasuruan diterima sangat terbuka oleh masyarakat Pasuruan, apalagi Sagiman dikenal sangat baik. Di Pasuruan, Sagiman bekerja sebagai mandor di perkebunan tebu milik pabrik gula kancil Mas di Bangil. Dalam kesehariannya, Sakra menenteng senjata parang melengkung seperti sabit yang disebut monteng untuk pekerjaannya saat panen tebu. Suatu hari, pabrik gula membutuhkan lahan baru untuk menanam tebu. Dengan licik orang Belanda menyuruh cari kerembang agar bisa menyediakan lahan baru dengan iming-iming harta kepada para blater atau preman untuk memaksa warga memberikan lahannya. Cari kerembang pun menggunakan cara kekerasan kepada rakyat. Sagiman yang mengetahui hal ini marah. Akhirnya Sagiman dituding sebagai seorang pembunuh. Oleh karena itu ia mendapat julukan Sakarah yang berarti pandai berkerah atau bertarung. Sakarah nama aslinya Umar Bawazir itu tadi. Nah, baru nikah sama orang asli Indonesia. Nah, kalau Om Umar ini dia leluhurnya turun ke Indonesia di Pamekasan Batu Ampar, nikahlah dengan orang Pamekasan, seperti itu. Istrinya kita panggilnya dia itu Juju. Anaknya Sakarah dua, Yusuf sama Yasin Bawazir. Itu versi dari keluarga saya itu cerita bahwa Sakarah itu setiap mendapatkan jarahan dari Belanda, menjarah barang-barangnya Belanda ataupun antek-anteknya Belanda, itu beliau Sakarah ini Umar membagikan ke masyarakat yang tidak mampu, seperti itu, memberikan masyarakat ke tidak mampu, terus ya istilahnya ya suka menolong lah. Yang pernah disampaikan, saya belum pernah mendengar istilah mandor. Cuma memang Sakarah itu kaya. Kaya memang dari Maduranya itu memang sudah kaya. Kaya dari sana, baik itu di Bangilnya. Nah, karena dia itu punya lahan yang luas juga, ya otomatis dia merawat lahannya sendiri. Juga bekerja sama dengan mandor itu tadi. Apa namanya, Umar ini atasnya nikah dengan leluhurnya, nikah dengan orang Pamekasan, orang Indonesia asli, yang itu golongan ningrat itu tadi. Jadi anaknya Sakarah itu Yusuf kan menikah dengan Abdul Basir, menikah dengan anaknya Abdul Basir. Abdul Basir ini punya anak tiga perempuan semua, yang nomor dua nikah dengan Yusuf ini. Nah, nikah dengan Yusuf, dan bapaknya Abdul Basir ini, istrinya bapaknya ini Abdul Hadi. Nah, inilah yang jadi gurunya Umar. Ilmu agama itu di Abdul Hadi, di Asem Manis, Pamekasan. Itu tadi itu ada pohon asem yang manis. Nah, disitulah tempatnya. Itu mulai dari baju, kalau baju adat ya memang adat Madura ya seperti itu, memang dipakai. Tapi kalau pas dia melaksanakan aksinya, jadi yang di masyarakat yang tersebar hanya di Bangil saja, padahal incaran Belanda bahwa
Sakera ini merampas, menjarah semua barang-barangnya Belanda di luar Bangil. Yang saya pernah diceritakan ke saya itu sampai bawa kuda sak kapal dengan barang-barang apa nyampe dibagikan ke masyarakat. Nah, dalam aksinya itu Sakera selalu pakai serba hitam dan pakai seperti cadar itu. Nah, itu tadi serba hitam. Jadi aksinya tidak pernah diketahui oleh Belanda. Kenapa kok sampai diketahui? Nah, ini teman akrabnya ini yang membuka. Tapi saya tidak paham atas dasar apa dia seperti itu. Untuk senjata yang sebenarnya itu bukan celurit. Dari ayah saya sendiri cerita, nenek saya cerita, kakek saya cerita, bukan senjata Sakera, yaitu ya istilahnya yang sekarang itu. Dia memperagakan ke saya itu tombak yang ada anu celuritnya, ya istilahnya orang sekarang itu montang itu, yang seperti di alun-alun Pamekasan seperti itu. Cuma agak panjang pegangannya, lebih panjang lagi. Kalau beratnya saya nggak bisa memastikan, cuma perkiraan saja dengan gaya mempraktekan yang dipraktekan ayah dari kakek, ya wis sekitar di atas 10 kiloan itu dah perkiraan itu, saking beratnya itu perkiraan. Terus kalau anaknya punya senjata namanya Mbak Yasin, persis seperti punya Sakera, beratnya dia dibuat 15 kilo. Yasinnya 15 kilo. Kalau punya Sakera, saya tidak bisa memastikan berapa beratnya. Yang pasti panjang, tombak seperti tombak panjang, terus ya montang itu sudah yang seperti saya tunjukkan itu tadi. Kalau makam Sakera sendiri ada di Bangil, Bekaca itu. Nah, itu barometernya apa? Barometer saya itu cerita dari leluhur saya. Pokoknya kuburannya itu di pinggir sungai. Jarak nyeritakan apa yang diwariskan dari kakek cerita ke anaknya dan ayah cerita ke saya. Nah, saya terjun ke lapangan keliling nyari namanya Sakera, akhirnya di situ. Oh, ternyata ada sungai. Tak cek di sana ada sungai besar. Oh iya, ini jadi. Nah, dengan itulah saya meyakini itu kuburannya Sakera. Meyakini dengan cerita, bukan dengan pas di situ ada kuburan. Oh, ini Sakera, saya meyakini, bukan. Tak, barometernya cerita dari leluhur saya. Saya cerita leluhur saya seperti ini. Cocok apa enggak? Oh iya, cocok sudah. Kalau saya berani mengklaim itu Sakera karena cerita turun-temurun dari leluhur saya, mulai dari anaknya Yusuf ini. Yusuf cerita ke abah, ke ayah saya sendiri cerita, dan cerita itu dilanjutkan ke saya tapi mas setelah umur kelas 1 SMP itu diceritakan. Dan di situ cerita semuanya terkait Sakera itu tadi. Yang pasti waktu tertangkapnya itu sama teman satu orang, satu perguruan, bukan berapa, satu orang itu yang berkelahi. Istilahnya kalau dalam Madura itu acarok gitu, acarok lama itu sekitar 2 malam 3 hari, hari ketiganya lah dipegang oleh Belanda. Meski banyak keterbatasan, Sakera membangkitkan semangat juang masyarakat untuk melawan penindasan kolonial. Sakera selalu menggunakan sabit monteng sebagai senjata untuk menumpas kediktatoran Belanda. Meskipun banyak yang tidak mengenal Sakera, namun secara histori Sakera telah menggoreskan jejak bahwa ini memang ada di peristiwa dalam ingatan dan batin para pejuang.